Ya, luar biasa banget Solo, dan seperti yang sering saya bilang dari kemarin-kemarin, saya jarang bangun di Solo, dan ini baru kedua kalinya saya kesini untuk bawain set saya sendiri, dan alhamdulillah antusiasmenya luar biasa banget. Kalau dibanding kota-kota sebelumnya sih emang pasti setiap kota ada spesialnya masing-masing ya, dari personality penontonnya itu sendiri gitu. Dan kalau di Solo tuh lebih boleh dikecil-kecil. Kalau di Solo tuh lebih interaktif. Mungkin kalau secara histeris tuh, paling histeris tuh mungkin lebih Surabaya gitu tuh kayak wow gitu. Tapi kalau Solo tuh mereka kalau misalnya interaktif. Jadi kalau misalnya ditanya, jawab. Terus habis itu kalau misalnya lagi cerita, ada reaksinya kayak gitu. Kalau misalnya lagi lagu yang pas bagian emang pingin penonton tepuk tangan, mereka tepuk tangan. Udah ngebantu energi dan mood kita banget di atas panggung. Jadi seru banget tadi di Solo.